Wah, hari ini aku dipanggil lagi oleh Pak Polisi. Ngapain ya? Aku harus pergi ke kantor polisi sekarang juga. Aku pakai mobil ini aja. Halo Pak. Hei Richie. Kenapa Pak? Bisakah kamu membantu kami lagi? Apa Pak? Kamu menjemput tahanan yang dibawa ke kapal militer dan tolong jemput mereka dan bawa mereka ke sini. Mereka sudah dipindahkan dari penjara luar negeri. Oh begitu. Oke baiklah Pak, aku cari mobil dulu ya. Iya. Hati-hati Richie ya. Oke. Wah, ternyata aku diminta tolong oleh Pak Polisi untuk membawa tahanan dari luar negeri yang sudah dibawa ke kapal militer yang ada di tengah laut. Tapi kita harus cari mobil baru. Mobil dulu ya guys. Apakah ada mobil ambulans? Kita cari mobil ambulans dulu guys. Siapa tahu ada mobil ambulans. Kita pakai mobil ambulans saja. Oh, tidak ada mobil ambulans di sini. Gimana dong? Sini apakah ada? Wah, tidak ada juga. Kita coba cari di luar kota ya. Ah, tampaknya mobil ambulans tidak ada. Kita pakai mobil pemadam kebakaran aja untuk menjemput napi-napi itu ya. Nah, itu di sana ada mobil pemadam. Oke. Bang, temani aku, Bang. Kemana Richie? Kita jemput napi dari luar negeri di kapal militer. Oke Richie. Let's go. Wow, keren. Woi, awas woi. Jangan halangi perjalanan kami. Kami mau jemput tahanan. Oke. Emangnya tahanan itu kasusnya apa, Richie? Aku juga tidak tahu, Pak. Polisi hanya menyuruh aku untuk menjemput mereka di kapal militer. Emangnya ada jalan untuk ke sana? Kita lihat aja, Pak. Semoga ada jalan untuk ke sana. Oke, itu di sana teman-teman. Ternyata ada jalan. Kita lewat sini ya. Wow, ini ada jalan untuk ke sana ternyata.
kita langsung jemput aja mereka. Ya ampun, kita jatuh guys. Aduh, ya ampun. Naik lagi Richie, naik lagi. Iya iya pak, sorry sorry pak. Kita naik lagi. Oke, naik, naik, naik lagi, naik. Oke. Kita sudah naik lagi. Mudah-mudahan kita tidak jatuh ya. Kita bisa menjemput napi-napi yang dikirimkan dari luar negeri itu. Ini mereka ternyata. Mereka ternyata di sini. Kita angkut mereka semua sekarang. Ayo bang, naik bang. Naik bang, semua bang, naik bang. Ayo. Naik bang. Richie, kenapa kamu menabrak mereka? Orang-orang seperti ini jangan dibawa ke dalam kota, pak. Aku sengaja mengiyakan apa yang Pak Polisi suruh supaya aku bisa menghabisi mereka di sini. Mereka sangat berbahaya ini. Bayangkan kalau mereka sampai masuk ke dalam kota Dudes. Aduh, bisa hancur kota Dudes. Jadi, ya sudah, misi selesai. Tidak ada napi dari luar kota yang masuk di kota Dudes.